dia tercinta. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk duta bangsa Indonesia, pahlawan olahraga di tanah air Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketum PB Porsi Bapak Basuki Hadi Mulyono, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Koni Pusat Bapak Tursandi, yang kami hormati Bapak PB Porsi, dan yang kami cintai anak-anak atlet Indonesia, duta bangsa Indonesia, pahlawan dayung Indonesia. Siapa kita? Puji syukur Allah, kita panjatkan. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa bertemu dalam acara menyambut para pahlawan Putra Indonesia, Duta Bangsa Olahraga Indonesia. Para atlet ini telah berjuang dalam kejuaraan Asian Dragon Boat Championship 2022 di
Rayang Pattaya, Thailand. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara yang pertama akan disampaikan laporan oleh Sekjen PPKC merangkap manajer tim. Indonesia dalam kejuaraan Asian Dragon Boat Championship tahun 2022. Kami persilakan Bapak Edi Mulyono. Edi Setiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, posisi Bapak Basuki Hadi Mulyono. Yang terhormat Wakil Ketua Umum KONI Pusat Pak Tusni, serta para waketum. Di sini ada hadir juga Pak Jarot, Pak Haris Dardat, serta penasehat Bapak Profesor Nurdin, serta para atlet-atlet yang kami banggakan. Salam olahraga. Juara. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Juara. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam ini tim Dragon Boat Indonesia yang kami persiapkan untuk kejuaraan SEA Games 2023 di Kamboja dan juga Asian Games 2023 di Hangzhou telah tiba di tanah air dengan selamat, dengan membawa juara umum dengan 11 emas dan 1 perunggu. Tim kami berangkat pada 16 November mengikuti 12 nomor dari 18 nomor yang dipertandingkan, di mana tim putra-putri kami telah memperoleh juara 1 untuk Dragon Boat Open Putri, Dragon Boat Mix, dan Dragon Boat Putra di jarak 200 dan 500 serta 1000 meter putri. Juga untuk jarak sprint 200 meter kita tertinggal oleh Thailand dan China dikarenakan outdoor kita telah mengikuti seluruh lomba, sehingga pada jarak 200 meter ini di bagian putri kita terlengah dan kalah dengan tim pada kejuaraan Asia di Raja Putri. Kami mengikuti kejuaraan Swan Festival Boat di Bangkok, di mana Indonesia juga memperoleh juara umum dengan 4 medali emas dan dapat latihan sekitar 320 bulan dari pemerintah. Alhamdulillah, tim kami juga sudah sampai di tanah air. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ketua Umum dan juga para pengurus lainnya. Untuk ini kami mohon arahan dari Bapak Ketua Umum. Semoga setelah sampainya di tanah air ini, kami segera kembali ke Platnas untuk persiapan menghadapi Asian Games dan SEA Games di tahun 2023. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Waketum Bapak Tursandi. Baik, selanjutnya sambutan dari Bapak Ketum PB Porsi Bapak Basuki Hadi Mulyono. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia. Juara. Indonesia. Juara. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, para atlet khususnya yang sangat saya cintai dan banggakan. Tadi siang saya lihat TV ada apa namanya Porprov seluruh Indonesia di Sulawesi Tenggara yang masuk di televisi dayung. Ya, jadi saya langsung ingat wah nanti malam saya jemput dayung. Jadi yang diwawancara dan dimasukkan di dalam berita headline news itu dayung untuk Porprov 34 provinsi. Jadi nanti tanggal 2 kita juga akan lakukan sosialisasi dan promosi dayung
termasuk karnaval dayung dari di sungai Ciliwung. Jadi mudah-mudahan dayung ke depan menjadi lebih populer, mungkin nanti kita bikin di Semarang apa, lomba dayung di PU. Rekan-rekan sekalian, saya atas nama, kalau boleh mengatasnamakan rakyat Indonesia, bersama dengan Koni, ucapkan terima kasih dan bangga dengan 11 medali emas dari 12 yang diikuti. Ini sangat luar biasa. 12 cabang yang diikuti, kita mendapatkan 11 emas. Ini saya kira tidak main-main, dan ini semua adalah hasil dari kerja keras para atlet dan pengurus POSSI dan pelatihnya, ya. Pengurus, pelatih, dan atlet. Ini semua akan tetap harus kita pertahankan dalam rangka SEA Games dan Asian Games, ya. Caranya hanya satu, kompak. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, pandemi telah mengajarkan kita, Indonesia hanya sedikit negara, mungkin satu-satunya negara yang bisa menangani pandemi dengan baik di seluruh dunia, ya. Itu hanya satu kuncinya, kompak. Tidak ada di negara lain Polri, TNI, Polri untuk vaksinasi. Tapi di Indonesia, dengan Polri, TNI, Polri, semua bergerak untuk vaksinasi, dan semua kompak menggerakkan ekonomi dan kesehatan. Hanya Indonesia, tidak ada lockdown. Itu kuncinya satu, kompak. Sekarang kita di POSSI. Mempertahankan prestasi ini tidak mudah, tapi insya Allah akan dapat kita pertahankan kalau kita tetap kompak seperti sekarang ini. Dan saya percaya pengurus, pelatih, dan atlet akan bisa selalu kompak. Saya bertanggung jawab untuk itu. Siapa kita? Indonesia! Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih atas prestasi ini. Nanti mudah-mudahan kita dapat terus ke SEA Games dan Asian Games. Terima kasih. Mungkin satu sedikit Pak dari Bapak Tony. Tidak apa-apa. Ya, kita ucapkan selamat ke sama anak-anak. Ya, selamat. Mudah-mudahan ke depan menjadi motivasi supaya akan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Bisa foto bersama dengan para duta bangsa pejuang olahraga dayung, diikuti oleh Bapak semua para pengurus PB POSSI. Kami persilakan Pak Edi. Jadi bapak-bapaknya yang dilakukan. Indonesia juara! Indonesia juara! Baik, terima kasih pada bapak-bapak semua, bapak pengurus PB POSSI, juga kepada para pelatih, para ofisial, para atlet yang paling kami cinta. Selamat bertemu lagi dengan keluarga, dengan latihan, latihan lagi, terus berjuang untuk mengharumkan bangsa Indonesia. Oh, siapa? Ya, biar Bapak selalu teringat dengan dayung Indonesia.
sedikit komentar. Saya kira kalau gayung ini nyerong, memang saya mungkin tidak berbuat apa-apa, tapi pelatih dan atlet yang termotivasi untuk selalu juara, dan ini dibuktikan selama SEA Games dan Asian Games dan termasuk pertandingan-pertandingan internasional yang lainnya, ya. Kayak sekarang ini Asia Dragon Championship atau mungkin kejuaraan dayung dunia, atlet dayung selalu mendapatkan prestasi yang baik di festival-festival atau championship internasional tersebut. 11 medali emas, 1 medali perunggu. Yang saya dan pesan buat para atlet. Nah, ini harus dipertahankan prestasinya, bukan jumlahnya, tapi prestasinya, kekompakannya untuk menuju ke SEA Games dan Asian Games tahun 2023. Sedikit ada kemarin sih sempat nyolek. Ada bonus khusus enggak buat medali perak? Nanti saya pikirkan. Saya sudah nanya ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Serangkaian sambutan para Indonesia. Saya selaku pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang bermakna, dan saya tutup dengan kata-kata yang suka hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya sangat bersyukur karena yang kita harapkan juga sudah sesuai dengan harapan kita, dan berkat latihan yang luar biasa kita mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Kebayang nggak sih sebelumnya bahwa akan meraih sebesar itu? Sebenarnya sih enggak, karena targetnya juga paling cuma beberapa medali, kalaupun misalnya berhasil paling cuma 2. Asal itu pun sangat bersyukur, tapi ternyata dengan latihan yang kerja yang sangat keras dan kerja keras dan kompak dari tim serta pelatih dan dari pengurus-pengurus, alhamdulillah kami bisa menyumbangkan 11 medali emas dan 1 perunggu, dan itu adalah hasil yang sangat luar biasa untuk kami. Membayangkan untuk 2023, SEA Games dengan Senegal, seperti apa nanti? Dengan hasil yang sekarang, kita harapannya semoga kedepannya untuk di SEA Games bisa meraih semua medali di nomor SEA Games, dan untuk Asian Games yang menjadi target 2 medali emas bisa lebih kita dapatkan. Sukses. Terima kasih. Dayung ya. Memang dayung ya. Sudah di dayung memang. Oh. Membanggakan untuk kami tentunya, tentunya juga kami ucapkan terima kasih kepada pelatih, kepada manajer, tim ofisial yang sudah mendukung kami, kerja kerasnya serta perhatiannya sehingga kami bisa juara di Asian Dragon Boat Championship di Thailand. Alhamdulillah atas prestasinya, atas dukungannya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, ada nggak sih strategi di antara seluruh teman itu sehingga harus, sehingga bisa mencapai prestasi yang strategi dibilang? Tentunya ada, Bapak. Seperti yang telah diajarkan sama pelatih, bahwa kita dilatih dari start pertama di Mas dibantu ya.
Boleh sapa fans Bapak yang di medsos nggak, Pak? Kementerian PUPR. Kenapa? Boleh sapa fans Bapak yang di medsos, Pak? Kementerian PUPR. Say hello juga nggak apa-apa, Pak. Halo, sahabat PUPR, gitu, Pak. Halo, selamat malam, sahabat PUPR. Ikuti terus medsos PUPR. Pasti akan ada informasi yang menarik buat sahabat PUPR. Terima kasih. Makasih banyak, Pak. Pak Atri. Terima kasih.